فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Kaitan dengan eh, bagaimana mekanisme pemungutan zakat di zaman Rasulullah SAW yaitu Nabi ketika musim panen, ketika sudah mulai eh, nampak buah kebun atau hasil ya, ya karena di zaman itu kan nggak ada pertanian begitu ya nggak ada ya, yang ada perkebunan. Jadi kalau sudah nampak hasil perkebunan itu hasil kurma umpama sudah nampak bisa dikonsumsi sudah bisa dimakan begitu. Nabi saw mengutus para sahabat yang pemungut zakat untuk memprediksi, ya melihat, ya kemudian memperkirakan dari setiap pohon ini, ya berapa hasil yang akan dikeluarkan atau berapa buah hasil daripada setiap pohon ini, kemudian dikalkulasikan semua hasil akhirnya zakatnya adalah sekian, begitu yang dilakukan oleh pemungut zakat itu. Jadi tidak menunggu Ketika semua dipanen dulu, tapi ketika masih di pohon, ya itu untuk apa? Untuk nanti, meskipun zakatnya belum diambil langsung pada waktu itu karena memang belum dipanen begitu, tapi diprediksikan dulu. Sehingga nanti, ketika tiba mereka memungut hasil zakatnya, dipanen, dirontokkan semua dipanen begitu, sehingga hasil zakat atau kadar zakat yang mereka keluarkan itu sudah bisa diprediksikan oleh yang punya harta dan oleh pemungut zakat. Sehingga nanti kalau pas musim panen, kemudian nanti si pemilik zakat itu mengklaim bahwa zakatnya hanya sekian. ya Umpamanya begitu. Sementara berbeda dengan hasil prediksi daripada pemungut zakat tadi ketika masih di pohonnya, nah itu indikasi bahwa yang punya zakat ini tidak jujur. Begitu maksud, uh, begitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu.